Bagi kalian yang suka video aku, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Lalu kita like. Lalu kita share. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo juragan horor. Berjumpa lagi sama aku, Simsi. Seperti biasa, kali ini aku akan supply horor super serem yang membuat kalian semua merinding ketakutan. Nah, pasti kalian udah penasaran kan? Langsung aja kita tonton videonya. Cus. Sekelompok remaja yang sedang nongkrong bareng-bareng sambil nonton live konser berselfie ria bersama-sama. Lalu tidak lama kemudian ada hal yang aneh terjadi. Coba kalian perhatikan sedotannya. Kedua, ini ngeri. Sosok tangan terekam mencoba untuk membuka pintu, tapi tak kunjung juga kebuka pintunya. Hanya tangan saja yang keluar dari sisi sempit. Kalau malam-malam ya gan, jendela kalian biasain ditutup ya. Jangan kayak video satu ini, sosok kepala terekam mengintip dari jendela. Untung cuma kordennya yang dibuka. Coba jendelanya kalau ikut dibuka, pasti masuk dia. Video keempat. Di video satu ini terjadi hal yang mengerikan. Pas lagi virtual meeting, tiba-tiba ada benda yang bergerak dengan sendirinya. Padahal nggak ada yang gerakin. Berarti setan ya kan? Video kelima.
sosok kuntilanak merah terekam sedang disco. Ilang nongol cantik. Kita lihat aja yang lewat apa itu. Enggak apa-apa, dia lewat enggak apa-apa, yang penting jangan nabrak kamera. Iya. Itu lihat bonekanya tuh, gerak-gerak. Kok api, Mbak takutnya begitu. Kasihan. Iya. Takutnya nanti malah susah lagi, sakit. Itu cukup nerbangin boneka aja, jangan nyulik hostnya lah, kasihan. Cukup nerbangin boneka aja, jangan nyulik hostnya lah, kasihan. Nggak apa-apa, dia lewat nggak apa-apa, yang penting jangan nabrak kamera. Lihat bonekanya tuh, gerak-gerak. Kok api, Mbak takutnya begitu. Kasihan. Iya, takutnya nanti malah susah lagi, sakit. Nah, itu cukup nerbangin boneka aja, jangan nyulik hostnya lah, kasihan. Cukup nerbangin boneka aja, jangan nyulik hostnya lah, kasihan. Video ke-6. Yang ini asli ngerigan merinding. Pas lagi nyari hantu muter-muter, nggak nyangka ternyata kuntilanaknya di atas rumah. Udah gitu sosoknya ngeri banget. Rambutnya panjang, mukanya acak tadul, pokoknya aduh banget. Bang wasrahino, serenging ini muncul, sunar sumambura. Nah gan, gimana dengan video ini? Semoga kalian terhibur, menyukainya. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke, dadah. Terima kasih.